So apa yang istimewa pada Ramadan kali ini buat pengetahuan anda semua adalah Ramadan kali kedua untuk Bondoro. Jadi kali ini kita namakan dia sebagai Battle Raya. Apa yang kita nak buat pada Battle Raya ni? Kita ada pacakkan dua buah kemah di depan Bondoro Store Shah Alam, dan Senawang pun ada satu biji kemah untuk semua barang-barang lelaki, satu biji kemah lagi untuk semua barang-barang perempuan. Untuk minggu kedua, kita akan ada promo Uniqlo. Kita akan penuhkan Bondoro Store ini dengan barang-barang Uniqlo. Minggu seterusnya, kita akan penuhkan barang-barang dengan t-shirt band dan barang-barang Levi's. Jadi kali ini kita gabungkan dua, t-shirt band dengan barang-barang Levi's. So kalau korang nak cari seluar, baju-baju raya time tu memang best. Next weeknya kita ada buat barang-barang Ralph Lauren. So kat sini memang unik sebab satu barang itu satu je. Jadi kalau korang lambat memang habis lah. Minggu terakhir bulan puasa, itu promo itu rahsia lagi. Kita follow lah Facebook, Instagram untuk tahu apa misterinya minggu terakhir tu. Sekarang aku ada dengan Erin. Jadi aku nak tanya dia. Okay Erin, berapa kekerapan kita restock barang setiap hari ataupun seberapa banyak item untuk sepanjang bulan Ramadan? Bulan puasa ni kita akan top up dalam 1 jam tu dalam 10 kali kita akan top up. Dan barang yang kita top up tu bulan ni kita akan padu-padu lah. Contohlah yang hot item macam tirau neck apa semua tu kita akan pump, boleh cakap dalam 50 helai sehari lah. Dan untuk item-item lain macam bag apa semua, kekerapan tu bergantung pada kekurangan barang tu lah. Tapi so far sekarang ni kita akan kekalkan momentum untuk keluarkan. Contoh barang tak laku, kita akan tukar barang baru. Jadi apa pula barang yang special untuk bulan ni? Okay, untuk bulan ni kita akan lebihkan barang-barang brand macam t-shirt brand, kemeja brand sebab mesti raya nak lebih bergaya daripada hari sebelum-sebelum kan. So kita ada macam Ralph Lauren, semua tu banyak lah untuk bulan ni dan bulan depan sepanjang bulan puasa. And untuk bag-bag brand pun banyak, kasut pun banyak yang macam loafers untuk macam Salvatore Ferragamo, Prada semua ada untuk bulan ni. Limited tau. Ha. So kalau siapa yang lambat tu rugi lah. Sebab benda tu kita akan pump tak kira masa. Mungkin kita akan pump hari ni, esok tak ada. Ha. So datang hati hari. Ha. Dengar tu. Okay, jadi waktu operasi pula bila? Operation hours untuk bulan puasa ni kita orang akan lebihkan masa. Tapi kita akan lebihkan based on contoh kalau orang tu masih ada time pukul 10 tu kita akan buka je. Tak kisahlah nak sampai pukul 12 pun insyaAllah kita akan buka juga. Untuk weekday 10 to 10, weekend 10 to 11, tapi kalau masih ada orang lagi kita akan buka lah setiap operation lagi lah. Kau jangan risau kalau nak buat terawih 20, kau buat dulu so tengok datang. Tapi walaupun kita orang tutup untuk kita ada buka puasa tutup kan 7 sampai 8, kita ada food truck. So sambil-sambil nak tunggu kita orang buka balik tu boleh lepak dulu kat food truck. Jangan balik dulu, lepak-lepak dulu, nanti kita nak buka masuk balik. Okay, sepanjang Battle Raya ni juga kita ada kontes duit raya untuk semua customer-customer Bondoro. Jadi macam mana kontesnya adalah setiap kali korang datang ke Bondoro sepanjang tempoh Battle Raya ni, korang ambil gambar dekat mana-mana ruangan Bondoro. Contoh macam kat belakang ni ke, dekat mannequin, dekat luar, dekat van ni ke. Korang masukkan gambar tu dekat Facebook ataupun Instagram dengan caption yang paling best lah. Kenapa raya korang better dengan Bondoro? And then masukkan hashtag Battle Raya. Kita ada RM1,000 cash untuk diberikan pada peserta-peserta kontes ni lah. 5 pemenang daripada Facebook dan 5 pemenang daripada Instagram. Jadi kita akan announce kontes ni tak lama lagi. Jadi korang yang datang Bondoro boleh start ambil gambar dekat sini dan upload siap-siap. Fikirkan caption yang best-best. Okay, bila kita announce je, kontrol je. Pemenang kami akan pilih secara adil dan sama-sama mengikut kriteria-kriteria yang kita tetapkan adalah caption korang best, gambar korang best, tapi kena ada hashtag yang kita orang check. Siapa paling best, kita select 10 pemenang, 5 di Facebook, 5 di Instagram. Okay, sekarang ni kita ada dekat kemah depan Bondoro. Kita ada 2 biji. Inilah besarnya kemah ni untuk menampung tambahan barang dalam lagi untuk belanja korang masa Battle Raya ni. Kita ada bahagian kids, kita ada bahagian women, kita ada bag, kita ada bahagian lelaki, banyak gila kat situ.
So kalau kau datang, kau macam selam dua kedai lah. Dalam ada, kat luar pun ada. Sekarang aku dengan Brother Handsome, nama dia Faris. Okey, mari sekarang ni ramai orang tanya, macam mana nak pergi ke Bengkulu? Ha, kalau nak pergi senang saja. Jalan di sebelahan Petronas dan Shell, anda boleh nampak Bandoro lah. Di atas tu. Besar, besar tempat dia. Ha. Jadi kalau kau tengok, tu pun sebelah highway. Ha. Betul tu sebelah highway. Betul tu sebelah. And then, kalau kau tahu dekat tol Batu Tiga yang dah yang masuk lah. Yang dah masuk lah, ada. Kalau tak, dulu itu dah landmark je. Tapi sekarang jalan dah clear. Kau tutup pagi. So, jom. Jom. Kereta raya.